Okay, assalamualaikum, what's up guys. Ha bang, aku tengah yang sedap-sedap main Black Wukong ni. Kokol ada kata ada berita menarik. Ha, apa lagi? Share lah. Kalau kau masih ingat lagi masa kita react dekat PS5 Pro dulu, masa tu dia masih announce untuk harga dalam US dollar kan. Belum lagi ke dalam tempatan lagi, termasuk ringgit di Malaysia pun lagi masih belum lagi masa tu. So masa tu predict lah berapa harga yang akan rasmi dekat pasaran tempatan kan. Kita bajet apa pada tu? Dalam video tu kita ada letakkan dekat description, nanti korang boleh tengok kalau belum tengok lagi video tu. Masa tu kita predict dalam 3.1K ataupun 3.2K kan. Betul tak? Kau ingat lagi kan. So PlayStation Asia dah announce harga rasmi untuk PS5 Pro dan kita punya prediction agak meleset. Harganya adalah maaf. Oi, isi sebiji oi. RM3,849. Ini tak termasuk external hard disk betul? Bukan tak termasuk external hard disk. Tak termasuk hard disk drive. Tak boleh masuk CD. Tak masuk CD. So apa komen? Adam nak komen dulu ya? Kita ada bersama Adam. Adam tak dapat nak kamera dia ada problem sikit. Tak dapat on camera dia. So Adam macam mana? Agak jauh agak lah daripada apa yang kita bajet. Tapi aku tak terkejut sebab mata wang kita pun tak seberapa nak stabil kan. So aku actually more to ingat macam dalam 3,500 sebenarnya. Tapi salah juga. Salah juga. So 3,800 ni mungkin okay lah aku nak kata sebab dia GPU upgrade kan. So I would say yang mana minat PS tu aku rasa akan tetap beli. Tapi aku rasa juga mungkin sebahagian daripada PlayStation players yang mungkin akan beransur ke PC jugalah. Lama tak dalam, maknanya kita akan nampak transition player-player daripada PlayStation juga akan pergi juga cuba menjejak kaki ke dunia PC. Aku rasa lah, aku rasa dengan harga macam ni yang macam lebih kurang 4,000 kan. Sebab kalau kita fikir harga-harga dekat Steam pun agak kompetitif. Kita pun tak payah bayar PS Plus untuk PC kan. So aku nampak lah macam dunia PC mungkin akan lebih meriah dekat dalam negara kita lah, untuk pendapat aku. Tapi ringgit lah Malaysia dah makin ni lah, dah makin stabil kan, kalau berbanding dengan US dollar. So dia baru lah mungkin lah kan. Mungkin sebab mungkin PlayStation Asia dah letakkan dulu harga dia siap-siap sebelum ringgit kita pun dah makin stabil kan. Sebab diorang mesti tahu awal lagi. Diorang mesti tahu awal lagi kan. So kita tengok lah, nak kata aku boleh kata, nak kata berbaloi lagi tu pun kita susah nak kata. Sebab kalau sebab in a way Sony tetap akan ambil harga agak kurang untung lah, kurang untung atau rugi jugalah. Sebab diorang nak jual game. Konsol ni sebenarnya untuk pegang market tu je. So menarik lah, menarik. Lagipun Pro ni memang aku rasa target audience dia orang yang ada duit lah sebenarnya. Untuk player-player yang macam tak berapa nak ada bajet tu, memang sebenarnya Sony bajet nak jual base konsol je, macam PS4 dan PS4 Pro. Aku beli PS4 Pro pun sebab aku nak that higher fidelity daripada PS4. So aku yakin player-player yang existing PS5 kalau ada bajet dia akan beli ya. Tu pendapat aku lah. So korang macam mana? Haris, macam mana Haris? 3.8. Pada aku agak mahal lah kan untuk marhain macam aku ni. So aku memang lepas aku beralih ke PC, memang aku ada plan lah nak beli ada konsol PS5 lah, as a orang kata collection lah kan. Tapi yelah, itulah macam aku cakap lah, bajet lah kan. Sebab lepas aku dah main PC lama pun, aku rasa macam untuk dapatkan 3,800 ni pada aku lah tak berbaloi lah. Lepas tu dengan harga game yang lebih daripada RM250 kan, kalau aku boleh save banyak dekat PC, buat apa aku kembali ke konsol lah. Maybe tengok lah macam mana kan. Kalau katakanlah apa Sony akan keluar game-game yang apa panggil tu, eksklusif PS tu, mungkin aku akan cari. Kan dah ada kan sekarang orang sewa PS5 kan. Kalau dah terdesak sangat lah kan. Concord ke ada? Concord. Tapi dia kalau nak kata bila kau dah pindah PC, lepas tu kau dah kembali kepada PlayStation balik pun agak susah sebenarnya. Sebab game-game eksklusif PlayStation pun sekarang dah keluar kat PC. Confirm lah, memang confirm game-game yang latest, yang maksudnya incoming game-game eksklusif mesti akan keluar dekat PC. Sama ada lambat atau cepat je. Setahun dua, paling lambat pun 2 tahun lah. Yelah, tapi 2 tahun tu sebenarnya
sikit sebanyak pun dia macam kacau momentum kau. Contoh kata kalau macam contoh God of War kan, kan baru keluar ni kan, akan keluar dekat PC kan. Dah keluar dah, dah keluar. Ada keluar dekat PC kan. So kau bayangkan, aku pun tak rasa excited sangat. Even dah keluar pun aku rasa macam, sebab dah pernah main kan. Ataupun dia macam, yelah, dalam masa 2 tahun tu dah macam-macam game keluar. So hype dengan dia punya excitement, dia bergantung kepada ni, orang jugalah. Kalau kau di Indonesia memang nak cari game yang hype, memang sebulan dua kalau game tu keluar mesti kau nak beli kan. Itu mungkin kau akan consider untuk kembali kepada PS5 lah. Tapi kalau kau jenis yang relax-relax, dekat library pun ada berpuluh, beratus lagi game yang kau tak main lagi, backlog kan. So kau tunggu setahun dua pun dah tak kisah juga. So kau tengok jenis, kena tengok kau jenis apa, gamer yang macam mana lah. Tapi pada aku, memang pada aku untuk kembali ke konsol dengan harga macam ni tak baloi lah. Bagi pada pandangan aku lah. Bagi aku lah, kalau Sony PlayStation Asia pandai kan, dorang turunkan harga sikit habis PlayStation 5, mesti lagi asyuk sales. Sebab okey, orang tengok kan harga mahal, tapi tiba-tiba PlayStation Asia, contohnya lah, tiba-tiba PlayStation Asia turunkan harga habis PlayStation 5 kan, mesti orang macam, uish, ada sale kan, yang mana tak ada ni. Mesti macam, weh, kalau sekarang ni baik aku beli kan, at least boleh main kan, game eksklusif kan. So possibly itu antara tindakan yang bijak lah. Sebab boleh pun, tak silap aku dulu waktu PS4 Pro keluar, diorang turunkan harga PS4, tak silap aku lah. So kalau diorang ambil langkah yang sama, mungkin membanyakkan lagi ya sales untuk base PlayStation 5. Untuk aku pula, sebagai seorang yang dah memang ada PS5, aku pun tak tahu kenapa aku nak upgrade PS5 Pro ni kan. Katakanlah kalau harga dia pun murah pun, aku tak tahu kenapa aku nak upgrade. Sebab PS5 base tu sendiri pun aku rasa macam dia punya grafik tu pun dah wow sangat kan. So macam aku tak boleh nak bayangkan apa grafik yang PS5 Pro ni boleh bagi lagi kan. Aku pun macam tak hype sangat lah sebagai pengguna PS5 biasa tu kan. So hari tu Square Enix / PlayStation lah ada keluarkan video perbezaan PS5 Pro dekat Final Fantasy. So mostly yang apa aku nampak ada punya texture tu lagi clear lah bang. Tapi lagi detail lah. Macam kalau kau tengok daripada base PS5, dia nampak a bit kabo. Tapi bila kau tengok PS5 Pro, dia punya texture tu macam wow, kau nampak macam tu punya jaket kulit karakter tu kan, kau boleh nampak dia punya texture tu lah. Lepas tu apa yang aku ingat lagi, macam rambut Tifa tu dia lagi nampak macam kau boleh pegang lah, tapi kau tak boleh pegang lah kan. Dia lagi detail gitu. Lepas tu macam antara yang aku rasa menarik tapi macam tak membantu gameplay lah. Macam contohnya daripada jarak yang jauh, Horizon yang jauh, image pokok-pokok semak-semak tu dia lebih nampak lebih lush, nampak lebih rimbun. Itu je lah. Dia macam dari segi dia takkan nampak melompatnya kualiti grafik tu macam daripada PS3 ke PS4 kan. Kita nampak macam wow. Yelah, sebab dia pun bukan generation punya leap kan. Dia apa orang panggil mid generation lah kan. So ni benda yang biasa. Aku pun kadang-kadang macam pelik juga orang-orang ni macam jenis yang lapar komplain sangat lah. Grafik tak ada beza sangat pun apa antara PS5 dengan PS5 Pro kan. Memanglah tak nampak beza sangat sebab dia bukannya pergi PS5 ke PS6 kan. Dia mid generation punya release. So dia kira okey lah tu. Tapi itulah kan, dalam aku tak tahulah, kita mungkin aku akan salah, mungkin aku akan betul, tapi aku rasa nanti bila ada generation jump daripada PS5 ke PS6, aku pun rasa dia takkan nampak banyak difference. Paling aku rasa mungkin video akan difference banyak dari segi frame per second lah. Sebab sekarang ni nak lompat daripada 4K ke 8K tu pun market tak cukup besar untuk berbaloi diorang masuk ke dalam market 8K kan. 8K tu pun aku rasa untuk orang beli pun mahal. Tapi aku dah nampak lah 4K punya TV sekarang dah makin murah lah. Kita tengok exchange kalau 699 ikut harga sekarang berapa? Converter sekarang. Kita buka kat Bank Negara Malaysia ni. Paling legit lah. Paling legit lah. Currency US dollar Malaysia ringgit 699. Oh, yelah. 29. So, uish.
Bukan seribu, bukan seribu tu. Itu ni bank negara ni. Ah, 699. Yalah, sebab beberapa hari ni pun ya, US dollar pun dengan Malaysia ringgit pun dah makin stabil. So dia 2.9k kalau kita direct convert. Lepas tu sekarang 3.8 dia jual. Oh, dekat 900. Beza dia. Banyak juga tu. Banyak juga. Ya, dekat Singapura berapa harga? 1069. Kalau convert Malaysia berapa? Ha. Sin dollar. 1069. Baik beli kat Singapura. Baik beli kat Singapura, murah. Okay, so kita try buka komen-komen dekat Facebook Malaysia Asia. Kita tengok apa reaction-reaction orang pasal harga PS5 Pro ni. So, komen ni, what kind of exchange rate is this? 699 becomes 38. Oh, Malaysia be more expensive than European ni. Ah, okay, aku nampak juga European bising yang harga diorang mahal. Oh, okay. Dekat Reddit kan, aku boleh nampak diorang komplain. Ni sabarlah, macam kita cakap tadi, what makes you worry is that the CD tray and vertical stand are sold separately. Combined or cleaning the console will cost 4K plus. That's crazy, Sony. Itulah, kalau bagi aku kan, kalau diorang letak 3,000, lepas diorang bagi combo untuk upgrade. Hmm, kalau tu. Orang sanggup beli ya, macam untuk base mata orang macam lagi keadaan ekonomi macam sekarang kan. Satu macam Adam cakap dah lah, base harga dah lah macam itu. Lepas tu yelah, macam Adam cakap tadi, bukan ekonomi sajalah, banyak faktor orang tengok kan. Macam yelah, macam harga game tu sendiri. Betul lah, kau nak kena spend dekat 300 untuk satu game. So tak tahulah kan, dengan nak beli extension yang lain tu, disk tray, vertical stand lagi kan. Itu belum masuk lagi kau punya controller problem ke kan. Tengok Mamat tu pun expect 3.5. Macam aku, aku memang expect naik 3.5 dekat. Macam yelah, diorang bajet aku macam harga nak mata wang naik turun kan. Dekat 4K tu je. Wow. Lagi aku lagi jauh lah, 3.2 aku expect. Kalau Microsoft pandai ni, diorang masuk ni cukup market ni. Itulah pasal Microsoft tak bila lah nak masuk Malaysia. Nah, ni okay, ni menarik. After you guys buy PS5 Pro, later 2-3 years later Sony release PS6. This is Sony style. The PS6 sure better than PS5 Pro. Better way to fail. Better way to PS6. Okay. Ni orang panggil legit. Betul. Tapi kadang orang-orang macam ni, dia kena troll juga. Orang dia cakap, ini bangsa bangsa baik tunggu. Baik tunggu. Boleh nak tunggu. Okay, baik tunggu PS5. Lepas tu bila PS5 keluar, baik tunggu PS5 Pro. Bila PS5 Pro keluar, baik tunggu PS6. Dia bangsa kalau, tunggu kalau, lah. Kalau aku lah kan, kalau aku kan, contohnya macam kalau hati ni teringin kan, okay, sebab aku dah beli PS4 Pro. So siapa yang dah ada PS4 Pro kan, beli PS5 Pro, so dia buat leap tu waktu Pro keluar. So bagi aku, kalau ada yang plan macam tu, aku rasa menarik. Pro dengan Pro lah kan. Nah, dia ambil Pro dengan Pro. Dia tunggu. Cuma sakit lah kau nak tunggu. Orang lain dah main. Orang dah main next game baru. Kau pisang seorang-seorang lah macam tu. Ya tu. Tapi itulah nasib menjadi gamer. Oh, komen ni menarik. How about the PS Digital 30th Anniversary Edition? Aku rasa mungkin korang pula yang belum tengok. Jom kita tengok sekarang. Dia punya detail-detail dekat konsol tu yang seksi tu. Kenapa aku tengok macam sama? Sebab benda, ada PS5. Apa benda yang sama? Kan lain tu warna dia. Dia macam kelabu, dia warna ni lah, warna PS1. Oh, warna putih macam tu. Ngantuk. Macam kelabu asap ni. Ni panggil kelabu asap. Oh, dia punya detail. Ha, ni tak payahlah, PS4 tak payah beli lah. Kalau benda PS4, aku lah. Uyuh, kenapa nak jadi? Kabel tu. PS1 tu. Ya, yeah, USB-C yang macam PS1. Okay. Ini masih, kalau tak silap aku, edition ni, US dollar pun belum umum lagi price dia. Masih misteri lah. Masih misteri lagi. Bayangkanlah dah sampai kat Malaysia kan, kena skap lah tu kan. Mesti jelah tu. Tengok Reddit pula macam gitu kan. Cukup alamak, dah tak berapa ni. Okay, macam ni kita letak 5,500 lah. 5,000 murah sangat tu. Apa 9,000? 6,000 eh. Lepas tu sampai kat scalper pula lagi kan, lagi 8,000 lah. Alah 10,000. Aku doa lah scalper tu accident depan rumah aku kan. Aku ambil PS.
Edition aku jual. Aku belajar scalper. Dan controller dia lawa sih. Lawa kan? Controller dia nice. Warna dia garing ah, warna dia garing. Spend 8 years creating the game of the year Concord. Made a loss of about 400 million US dollars and decided to let some potential pay for it. Good job. Marah bagi dia. Pula sibuk lagi dengan work. Kan? Pada muka. Dan nak kena cover kerugian. Aku suka soalan tu. Can GTA 6 run with warna kerugian? Can GTA 6? Aduh. Ni mesti PC gamer ada ke kan? Oh, dengar tu. 3849 not including monthly PSN subscription. Sak. Yeah. Banyak. Masuk setahun ni. Banyak. Setakat ini saja perkongsian kita mengenai harga PS5 Pro di Malaysia dan juga di Singapura. So guys, apa pendapat korang tentang harga yang baru diumumkan sebentar tadi? So, share dengan kita orang di ruangan komen.